Oke, hari ini rombongan dari Mahbas Jin ya, jalan-jalan ke Thailand Selatan dan Penang. Oke semua. Yang mana Kak Diana? Ya, selamat datang ke Thailand Selatan ya. Rombongan dari Mahbas Jin. Nah, ini grup kita boarding menuju Penang dari Kuala Namu. Terbang dengan CityLink. Nah, ini grup kita dari pengajian Mahbas Jin tahun 2018. Mengadakan jalan-jalan ke Penang Han Chai Songkla menaiki CityLink. Ya, jadi ada rombongan seramai 20 orang yang bepergian ke Penang dan Han Chai. Semoga perjalanannya menarik. Jadi, alhamdulillah kita sudah sampai di Penang ya, Penang International Airport. Ya, oke, kita langsung menuju bus ya. Oke. Nah, jadi pemandu wisatanya sudah jumpa untuk menjemput seluruh rombongan grup Mahbas Jin. Ayo. Dah. Welcome to Penang. Welcome, selamat siang Bapak Ibu semua. Masih bersemangat ya Bu, Bapak? Masih bersemangat ya? Lapar. Jadi lapar ini kita makan kurang lebih 3 jam lagi baru kita makan di sini. Oke, terlebih dahulu saya perkenalkan saya, nama saya Saifur Rizal bin Mustafa, tour guide Bapak Ibu selama kita 4 hari. Oke. Okay. Kemudian kita punya Pak Supir kita Bang Farid. Jadi Abang Farid ini menemani kita cuma sekitar sampai sore aja. Jadi kita punya perjalanan dari Medan. Okay. Lah, oke. Okay. Aman ya? Alhamdulillah sini. Ya, ini makan siang dulu. Diajarkan harus bersabar untuk menerima apa yang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu keputusan terbaik. Oke, selamat datang di Penang semua. Nah, ini kita ada berada di kawasan Gerni Plaza. Nah, grup kita dibawa ke toko coklat ya, untuk membeli produk lokal yang ada di Penang. Welcome to Penang. Ya, ini di toko kopi sama toko coklat. Ini
Nah, ini kita lagi berada di kawasan Harmony State di Kuta Pinang. Dikatakan harmoni karena di sini masyarakat hidup rukun lah ya. Di sini ada tempo, ada masjid, dan ada yang lain. Ada mau foto di sini? Ada mau foto di sini? Mau, oke. Ayo, mana-mana saya tolong foto ya. Harmony Street ini. This video. Selamat datang di Harmony Street di Pulau Pinang. Nah, jadi kawasan ini adalah Harmony Street ataupun tempat kalau kita ingin mural karya-karya seniman-seniman yang ada di Pinang, Malaysia. Ini penukaran uang. Nah, ini kita lagi di perbatasan ya, Malaysia dan Thailand. Jadi kita harus turun untuk cek custom. Nah, jadi kita sudah sampai di kawasan Danok. Nah, di sini kita langsung makan malam. Ya, makan malam ala Thailand. Halo semua, selamat datang di Thailand Selatan. Selamat datang di Thailand Selatan. Selamat menikmati makanan khas Thailand ya. Tom yam. Mas, mau makan aja dengan Tom yam. Terima kasih Yoni Holiday. Untuk kita semua lah, untuk kita semua. Jadi kota Haknyai, seluruh rombongan Mahbas Jin ya. Selamat berwisata di Haknyai di Thailand Selatan. Wah, tempat ini tetap seperti sebelumnya ya. Ramai, tertib, asik. Nah, itulah salah satu ciri khas daripada kota Haknyai ini. Nih, kita lihat banyak juga pengunjung ataupun wisatawan ya, dari berbagai kalangan datang berwisata ke Haknyai. Ayo, ayo, bisa dari sini dong. Kita dari sini aja. Kalau yang seperti ini halal. Contohnya kan nampak muslim-muslim. Cuman di sini kadang-kadang yang bertetangga juga mereka. Iya, sebelah. Ya gitu ya.
Ayo, ayo, kita lihat dulu kehebatan orang ini. Aku ini tangan. Durian Thailand ya. Nih. Nah. Durian itu besar. Ya, selamat pagi. Hari kedua acara tur Mahbas Jin ya, angkatan 2018 ke Hap Chai, Thailand Selatan dan Penang. Kita mau jalan-jalan ke Pattani. Nah, saat ini teman-teman semua masih menikmati berbelanja di kawasan hotel. Nah, jadi wisata ini juga sekaligus ya untuk bisa santai-santai, saling berinteraksi lagi, membina silaturahmi lagi bersama teman-teman semua. Selamat ulang tahun Haja Sinta. Belum ulang Manis. Nah, ini salah satu keistimewaannya yang ada di Hap Chai. Nah. Makan pulut dengan mangga. Nah, di hari kedua kita akan berwisata ke Pattani. Ayo, ayo, ayo. Ambil itu ya, 1, 2. Bapak belajar mana, Pak? 1, 2, 3, 18. Belajar mana? Pas. Nah, ini adalah suasana di sekitar hotel di mana kami menginap 2 malam dari rombongan Mahbas Jin. Nah, nama hotel kita adalah Golden Crown Grand Hap Chai. Oke, selamat pagi semua. Selamat Idul Adha. Ya, hari kedua hari ini kita tur ke kawasan Pattani ya. Di Thailand Selatan. Sawadika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren ya. Au. Ibu baru ya, dapat dari Ajay. Halo bang. Siap bang. Oke. Kata-kata bijak hari ini. Kata-kata bijak hari ini. Itulah bersyukur dan bersabar dalam kehidupan ini. Walaupun rokok di tangan. Halo Kak Haja. Halo semuanya, bang, dapat kartu diskon. Borong-borong. Diskon 10%. Diskon, gak bisa dicorekkan jadi 20.
gitu. Sampai pagi. Nah, ini kita lihat salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Hakai. Ini cukup ramai pengunjung datang kemari untuk berbelanja, ya. Berbelanja oleh-oleh yang ada di Hakai di Thailand Selatan. Selamat berbelanja di Hap Chai di Thailand Selatan. Lovely holiday. Yes. Susu. Lovely holiday. Yes. Nah, sekarang ini perjalanan kita dari Hap Chai menuju salah satu provinsi yang ada di Thailand, yaitu provinsi Pak Thani. Ya, nah jadi teman-teman kita sudah mulai memasuki kota Pak Thani. Nah jadi teman-teman bisa melihat seperti apa kota Pak Thani. Ini rombongan kita dari pengajian Mahbas Jin ya, tahun 2018 mengunjungi kota Pak Thani di Thailand Selatan. Nah jadi di kota Pak Thani ini tadi banyak kita lewati berbagai masjid ya, jadi cukup banyak masjid di sini karena Pak Thani ini memang komunitasnya mayoritas penduduk yang tinggal di sini adalah yang beragama Islam. Ya assalamualaikum. Ya, oke, sekarang kita ada di Masjid Gresik, salah satu masjid yang usianya sudah ratusan tahun yang ada di Pak Thani di Pak Thani. Thailand. Coba abang berikan sedikit bang tentang informasi ini. Ayo masjid, sambil kita jalan. Masjid Gresik ini asalnya panggil masjid pintu gerbang. Gerbang ya. Oke, ini sambil masjid, kita jalan bang ke dalam. Masjid sudah ratusan tahun lah. Ya, sudah ratusan tahun dari Nah, kita makan siang dulu di salah satu restoran muslim ataupun halal yang ada di Pak Thani di Thailand Selatan. Ya, selamat menikmati makan siang ya di Pak Thani. Kapan lagi ya kan? Kapan lagi? Kapan lagi makan siang di Pak Thani, makan malam di Hap Chai, ya kan? Shopping Lee Garden. Mantap, lovely. Mantap, kita semua mantap. Nah, ini kita sudah siap makan siang di restoran di Pak Thani.
jadi di hari kedua malam ini grup kita akan makan malam di salah satu restoran yang cukup bagus juga ya, yang ada di kawasan Hap Chai di Thailand, yaitu The Hap Chai Restaurant. Nah, jadi cukup seru juga tadi malam ini. Kita baru ini kembali dari The Floating ya. The Floating, salah satu tempat wisata yang cukup populer yang ada di Songkhla. Nah, kita menyeberang jalan untuk menuju restoran. Nah, jadi asiknya di kawasan ini banyak juga yang menjual durian. Wah, durian montong. Nanti mungkin bisa dicoba. Nah, ada juga yang menjual petai. Wah, asik memang kalau ke Thailand ini. Nah, ada juga yang jual rambutan 20 baht. Ini durian. Nah, ini grup kita akan makan malam di Hap Chai Cafe and Restaurant. Oke, semangat. Kerja kalian apa? Kami lah, ngopi. Kerja kalian apa? Kerja kalian apa? Kami lah. Baru paten. Oke. Oke. Okay. Nah, mantap. Oke, enjoy tuk-tuk. Saya bebas. Sekali, nanti aja ambil. Nah, ini hari ketiga rombongan dari grup Mas Basjid. Proses check out dari Hap Chai menuju Penang.
Laris. Ini pemandu kita, pemandu dari Malaysia dan pemandu dari Thailand. Thank you. Enjoy shopping terus. Oke, udah hari ketiga. Oke, hari ketiga. Enak kali. Oke. Ya, grup kita berbelanja di Ross Carey. Dia kenai penjahit. Ha, kita untuk cowok-cowok ataupun untuk bapa-bapa. Okey, baju Melayu dan baju kuliah. Selamat datang di Samila Beach, Songkla. Samila Beach, Songkla. Video welcome to Songkla. Welcome to Songkla. Apa enggak sadar kamera ya? Sajalah satu tumpang sekejap. Eh, nanti ni dia orang ambil video. Okay, last. Ya, jadi bang, kalau anak Medan bang, khususnya rame bang, kayak abang semalam nanti lihat kan di apa namanya floating market itu, ya jadi seperti itu bang, agak rame orangnya ya, tapi masih sadar. Tapi kalau udah kembali, itu karena udah kembali apa bang? Udah nyebrang pulau. Kalau udah balik ke pulau, udah balik normal lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi kita sudah sampai di bumi Malaysia. Sekarang ini kita mau makan siang dulu, nasi kandar, Yasmin nasi kandar.
ini malam minggu, mobil banyak malam ini, malam minggu. Malam ini kalau pulang ada lagi yang keluar, mau keluar boleh naik Grab, boleh ke Padang Kota. Padang Kota itu di tepi laut, ramai orang di situ. Boleh makan pasir bor, boleh makan rojak, boleh makan jeruk, boleh makan buah-buah. Gerni kalau waktu malam ni sudah sepi. Gerni ni lebih kepada mall. Di mall sudah tutup jam 10. Nanti kita nyebrang jalan, berarti saya tunjuk dekat mana mau tunggu sampai. Kita mau makan sekitar ini aja nanti. Kalau jalan kaki agak jauh juga, jadi kita naik bas dulu. Kita akan menyebrang ya, kita akan menyebrang di sini. Nah, sekarang kita sudah sampai di Penang. Kemudian kita akan coba lihat-lihat seperti apa tempat-tempat yang menarik yang ada di Penang. Grup dari Mah Basdin sekarang ini lagi ada di Pulau Pinang untuk melihat kehebatan yang ada di Pulau Pinang ini. Nah, jadi grup kita mengunjungi salah satu pusat perbelanjaan utama juga ya di Pulau Pinang ini, yaitu Bukit Jambul. Welcome to Taman Bukit Jambul di Pulau Pinang. Naik atas belok kanan. 9.30 di tempat tadi ya, di bus stop kan. Oke. Oke, selamat menikmati. Nah, ini kita check-in di Georgetown Central Hotel. Selamat pagi, hari keempat. Kita sarapan dulu sebelum ke bandara. Selamat pagi semua. Pagi semua, hari keempat. Kita sebentar lagi ke bandara. Selamat pagi. Good morning. Ya, proses check out ya. Hari ini hari keempat. Tampaknya barang-barang banyak sampai. Banyak anaknya. Wah, ini menikmati kota Penang sebelum kita kembali ke kota Medan. Enak kali, enak kali.
Lagi. Oke, semangat semua. 2018. Jumpa lagi. Oke. Belanjanya banyak. Ya. Jumpa lagi. Tur lagi. Hari keempat menuju ke bandara. Untuk selanjutnya terbang ke Medan. Oke. Oke, thank you. Ayo. Lagi siapa? Itu apa? Aku mau parek sekali. Teman-teman kita, tapi alhamdulillah ya, perjalanan ini sangat luar biasa kita bisa realisasikan, terutama sangat terbantu sekali dengan Bang Haji Maruni dan Kak Ajah dan timnya yang sangat sungguh luar biasa mengatur perjalanan kita ini ya. Oke, kita sudah sampai, saya akan bantu Bapak Ibu untuk ya, kita turun semua ya. Oke, nah ini kita sudah masuk ke ruang keberangkatan di Penang International Airport. Nah, jadi grup sudah tiba di Kuala Namu dengan selamat ya. Dan barang-barangnya juga mudah-mudahan semuanya aman. Oke, alhamdulillah kita sampai dengan selamat ya. Oke. Kita sudah sampai dengan selamat ya di Bandara Kuala Namu. Oke. Ya. Jumpa lagi. Di lain kesempatan. Oke, jumpa lagi semua di lain kesempatan. Oke, terima kasih.